Oke, teman-teman. Mari kita keliling-keliling dulu melihat sebuah bahan-bahan bonsai. Ini baru digali ya. Untuk akan dipindahkan ya. Karena tempatnya enggak memadai, terlalu kerap, teman-teman ya. Jadi terpaksa ambil tindakan. Ini bahan-bahan yang baru digali. Ini juga sudah digali. Dan ini. Dan ini juga. Jadi seperti ini untuk pagunan TC masih perlu perbaikan ya teman-teman ya. Nah ini sebuah gunungan yang masih diproses tapi belum begitu bagus, tapi masih perlu diperbaiki ya teman-teman ya. Kalau batangnya cukup besar. Ini juga bahan-bahan masih disiapkan. Kemudian yang ini, yang kemarin habis dipotongin karena itu dicangkok ya, cangkokin untuk dikembangkan. Oke, lanjut. Ini juga masih diproses, tapi masih lama teman-teman. Ini juga masih tahap proses awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama TEC. Jadi TEC untuk melakukan pemindahan-pemindahan bahan-bahan koleksinya yang sementara ini terlalu kerap, jadi mungkin pertumbuhannya tidak begitu maksimal teman-teman ya. Jadi untuk kali ini TEC sudah menggali beberapa batang yang memang rencana mau dipindahkan ke areal yang lain. Yang penting ikuti terus videonya. Oke, selamat menyaksikan. Nah ini harus digali ya, hati-hati penggaliannya teman-teman, jangan sampai, kalau bisa upayakan tanah tidak pecah ya. Akarnya juga lumayan. Nah ini dia. Nah, ini tandanya teman-teman. Sangat bagus sekali. Jadi, dengan sebuah bahan yang lagi dipersiapkan untuk pengegronan, dipindahkan, nanti akan diproses secara maksimal. Jadi, inilah TEC buat seluruh teman-teman ya. Tetap semangat pokoknya. Jadi, nanti akan saya pindahkan sembari nunggu yang besar-besar yang lainnya. Memang TEC banyak program untuk bikin gimeng, tapi yang jelas masih dari awal ya teman-teman ya. Jadi tentunya mungkin akan diperbanyak. Sebenarnya belum seberapa sih di TEC ini, baru mulai untuk program-program beringin gimeng ini memang belum lama. Jadi mungkin video-video nanti akan banyak fokus ke jurusan beringin gimeng yang di ground dan juga mungkin termasuk bahan serut. Pokoknya yang penting ikut terus. Oke, untuk sementara mari kita cek dulu teman-teman ya, ada berapa jumlah batang yang sudah tergali, yang tentunya nanti supaya kawan-kawan akan lebih kompak dan semangat. Jadi ini belum seberapa besar, baru kisaran selengan-lengan orang dewasa teman-teman. Oke, kita cek lagi yuk. Nah ini dia. Jadi ada beberapa bahan yang sudah di
dipersiapkan. Ini akan dipindahkan ke tempat yang berbeda. Semoga pertumbuhannya akan lebih maksimal. Jadi TEC untuk persiapan membuat bahan-bahan koleksi ini sebenarnya ya tidak sedikit, teman-teman. Kalau batasan 2000 batang mungkin bisa lebih ya, karena ya hanya ditangani dengan sendiri, tapi tentunya masih sangat sederhana dan perlu waktu ya, perlu diproses. Mudah-mudahan nanti akan muncul beda. Jadi inilah di TEC. Kalau ukuran lebar tanah agak bisa saya sebutkan ya. Yang penting ikuti terus videonya, sejauh mana perkembangan demi perkembangan untuk membuat sebuah koleksinya ini tentunya perlu proses. Oke, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu dalam gelombang yang sama. Salam dari TEC, mudah-mudahan kawan akan lebih semangat ke depan. Oke, kita jalan-jalan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah ada bentuk, tinggal sedikit menggerakkan, tinggal menambahkan ya. Jadi ini belum dipanen, baru dipindahkan saja. Sambil menunggu yang masih di ground, yang sudah umur kisaran 4 tahun, cuma ada salah teknis. Jadi sebenarnya 4 tahun ini sudah siap dipindahkan ya teman-teman, termasuk yang barang kali ini. Tapi ya masih perlu perbaikan, perlu penambahan-penambahan ranting maupun dahan. Tentunya masih membutuhkan waktu yang sangat signifikan. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa pohon yang sudah digali ya, untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Mudah-mudahan nanti pertumbuhannya akan lebih bagus dan maksimal. Nah itu termasuk ini juga teman-teman. Ini ya bahan-bahan semua yang sudah digali, nah, siap dipindahkan, nah, dan sampai jauh sana teman-teman. Ini bercampur dengan kayu-kayu besar, kayu garu, yang tentunya kayu garu juga banyak manfaat sehingga bertumbuk-tumbuk ya. Tapi mudah-mudahan karena kayu garu sudah mulai dipanen, nanti akan semakin berkurang ya, untuk melindungi beberapa jenis koleksi, bahan koleksi maupun tanaman yang ada. Jadi inilah yang dapat saya sajikan kepada seluruh teman-teman. Tentunya kita akan lebih semangat ke depan ya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati, sama-sama kita selalu berusaha berdoa. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu bersama kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lain waktu dalam kesempatan yang sama, dalam gelombang yang sama, dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Selamat pagi menuju siang semuanya. Oke, terima kasih.